Dah sampai ke destinasi. Nampak tak? Ni dapur kita nak masak ni. Okay, kita ada dapur. Kita ada peti ais kat situ. Okay, kita ada tingkap kat sini. Ni pemandangan di luar. Alamak, air panasnya berdentum. London, okay. London. Okay. Staff-staff, kawan-kawan kita orang. Okay. Dah sampai mana? Cuta ke kita orang sampai mana? Bawahnya ada toilet. Kita nak naik atas. Hi guys, jangan lupa dapatkan produk kita dengan dealer-dealer agent-agent kita yang sangat terkenal di www.emily.com. What? Tepi sikit ni. Ada orang kat dalam tu tengah swimming, korang tahu tak? Aisha. Aisha tengah mandi kat dalam tu. Ni toilet untuk Fira dengan Alicia. Ni toilet Fira dengan Alicia. Alicia, shower properly. Ni bilik Fira. Bilik Fira. Fira duduk sini. Ya, yeah, sampai London Big Boss naik pakai flight, naik flight pakai seluar pendek tu. Okay, ni bilik kita orang. Bilik Alia. Kecil ni. Kat London ni bilik dia kecil-kecil. Rumah dia kecil-kecil. Bilik air. Ni bilik air kita orang. Lepas tu kalau korang dah mandi, dah bogil-bogil, boleh duduk minum kopi kat sini. Isak kok lu. Wah, Fira dah sampai London. Yes, Fira sampai London dah. Berapa lama? Pukul berapa? Sini pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Sini pukul 9 pagi. Fira, Fira. Alicia, you finish? Alamak! Alamak! Okay. Macam hari tu nak pergi US, dia orang semua tak boleh ikut. So, kali ni kat London ni diorang boleh ikut sebab kat London tak ada pakai visa macam kat US kan. So, korang jangan lupa dapatkan produk kita dengan dealer-dealer agent-agent ataupun dekat website kita www.evanis.com. Sekarang ada promosi tau guys. Panas ni kat situ. Matahari. Sekarang ada promosi set rose dapat free tote bag Evanis. Free tote bag Evanis. Alia tak mandi lagi ke? Belum. Baru sampai. Berapa orang staff Alia ikut? Entahlah. Alia tak kira. Okay, internet. Okay tak? Internet okay tak? Laju tak? Kita orang nak test ni. Bagi Chessington Adventure Cove. InsyaAllah. Itu tempat Big Boss kecil-kecil tu. Itu tempat Big Boss main tu masa dia kecil-kecil. Kita orang akan tunjuk kat korang. Rumah Big Boss duduk dulu. Rumah Big Boss kat London masa dia kecil-kecil. Masa dia kecil-kecil kan. Parents dia duduk sini kan. So korang akan ikut kita orang tunjuk video tu eh. Dekat TikTok tak ada filter kan. Nampak bibir aku kering. Hello je internet clear. Okay, korang kena make sure korang dah follow page ni. Nanti kita akan tunjuk kat korang rumah Big Boss dulu-dulu eh. Okay. Rumah Big Boss dulu masa dekat London. Masa Big Boss duduk London daripada umur 8 tahun tau. Okay. Mak bapak dia ada rumah kat sini daripada umur 8 tahun. Okay, so kita akan pergi ke sekolah Big Boss dulu kat mana, universiti dia kat mana, itu tempat dia buat degree kat mana, tempat dia buat master dia dekat mana. Okay, so lepas tu korang akan bawa, kita akan bawa korang tempat nak beli barang-barang, nak masak semua benda, kita nak complete kan dapur kan. So korang tengok. Okay,
lajunya plan korang ni. Of course, Farah. Aku buat time. Okay, korang akan tengok. Aku tak buat apa. Saya buat biasa je. Ah, kali ni kita pukul 9. Dekat Malaysia pukul apa? Kat Malaysia pukul apa? Bumi kan berputar atas bawah. At least I'm different. London dengan Malaysia tak adalah besar sangat compared to US. So tak adalah kita orang bersengkam mata sampai korang pagi. Exactly. So kejap lagi kita orang nak tunjuk korang tempat, macam-macam tempat. So korang just follow. Nanti kita akan bawa korang ke semua tempat-tempat yang dulu Big Boss duduk. Okay, bibir kering. Ya, siapa nak tengok Alia tak ada filter dan tak pakai makeup. Yelah, duduk dalam kereta bang nak pakai makeup berjadah kan. Kita tengok dekat TikTok. Follow TikTok Alia, Alia Zailan Avenis. Pukul 4 petang. Aha, dah pukul 4 petang eh. Kak, bawa kami tengok view London. Okay, okay. Dekat rumah kita orang ni dekat dengan Hyde Park. Rumah ni dekat dengan Hyde Park. Nanti kita akan tunjuk korang, okay. Yang penting korang follow. Tapi banyak konten-konten kat sini kita orang buat banyak dekat YouTube channel Avenis TV. Avenis TV. Pergi kat YouTube channel Avenis TV untuk tengok kita orang punya konten-konten dekat sini. Especially rumah-rumah, rumah Big Boss duduk dulu kan. Bukan satu, banyak. Okay, siapa stay kat sana sekarang ni? Tak ada siapa.